pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Hotel Borobudur menggelar kegiatan Discover Jakarta Heritage. Kegiatan itu dalam rangka HUT ke-497 DKI Jakarta. Kepala Biro Kerjasama Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi, mengungkapkan kegiatan ini menyajikan berbagai koleksi museum di DKI Jakarta. Hal itu disampaikannya saat ditemui pada pembukaan Jakarta Heritage di Hotel Borobudur pada Sabtu 22 Juni 2024. Dia mengatakan berbagai koleksi itu diantaranya dari Museum Bahari, Batik, Museum Keramik, kemudian Kesenian dan Kebudayaan, serta Bazar untuk pelaku UMKM. Dewi mengharapkan kegiatan itu bisa menarik minat masyarakat untuk mendatangi museum di DKI Jakarta. Borobudur ini kita melakukan pameran atau expo terkait keragaman koleksi yang ada di museum-museum. Teman-teman bisa lihat ada Museum Bahari dengan berbagai propertinya, ada Museum Batik dengan batik-batik kunonya, ada Museum Keramik, Museum Wayang, Museum Sejarah. Jadi museum bagi dunia global ini sesuatu yang menarik sebenarnya. Dan kita juga berharap dengan dieksposnya koleksi museum di hotel-hotel seperti ini, bintang 5, mereka akan tertarik datang ke museum kita. Karena kita juga memberikan informasi titik, barcode, dan berbagai info terkait museum-museum tersebut. Selain itu juga ada pameran UMKM, ya, tidak hanya pameran tapi mereka diizinkan untuk berdagang secara free seperti itu dengan Hotel Borobudur. Jadi UMKM binaan Pemprov DKI juga bisa berdagang di hotel bintang 5 seperti ini. Sementara Director of Marketing Communication Hotel Borobudur Jakarta, Karina Eva Putri, menuturkan Discover Heritage Jakarta ini tidak sekedar pameran, tetapi mengajak masyarakat mengenal sejarah Jakarta. Kegiatan itu merupakan salah satu bentuk kontribusi dan konsistensi Hotel Borobudur untuk terus melestarikan dan mempromosikan budaya di Indonesia. Rangkaian ini tidak hanya sekedar pameran saja, tapi yang kita ingin tonjolkan adalah bagaimana masyarakat bisa mengenal sejarah dengan pameran-pameran, kemudian juga ada talk show yang nanti sore kita akan mengadakan talk show tentang sejarah Kota Jakarta, baik dari sisi arkeolog maupun dari sisi seni, dan juga didukung oleh Kompas Gramedia Pustaka. Ada Pak Reza di sini, beliau juga mengadakan pameran buku di mana nanti di sini masyarakat bisa menggali lebih dalam pengetahuan-pengetahuan baik sejarah, pariwisata, ekonomi kreatif dan lain sebagainya mengenai Kota Jakarta. Kita hadirkan pakar-pakar Kota Jakarta pada hari ini untuk bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat, bertanya, berdiskusi tentang sejarah Kota Jakarta itu sendiri.